Tim SAR menghentikan pencarian terhadap nenek berusia 70 tahun yang hilang di Mentawai setelah 7 hari penyisiran. Hingga Rabu, 6 November 2024, tidak ada tanda-tanda keberadaan korban. Nenek bernama Darnis dilaporkan hilang sejak Minggu, 27 Oktober 2024, di Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pencarian dilakukan sejak Kamis, 31 Oktober 2024, setelah pihak keluarga melaporkan kehilangan Darnis kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, Dio Ulwi Finanda, mengatakan telah dilakukan pencarian selama 7 hari terhadap korban bernama Darnis. Selain itu, petugas gabungan yang terlibat dalam pencarian tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Oleh karena itu, operasi pencarian dan pertolongan akan ditutup sementara. Selanjutnya, akan dilakukan pemantauan dan akan diaktifkan kembali pencarian apabila ada tanda-tanda dari keberadaan korban untuk dilakukan evakuasi nantinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.